Halo pemirsa yang budiman, good siang. Emang cerita nenek koncoku mbok bakulan jus jenenge Yutun. Enak atau wong bakulan jus kok muwekso kongkon niku. Tak supune ndek iki jusmu kurang kental aku muni. Terus mung jarene wis kuwentel tuku muwekso aku ngomong tuku. Iki jarene. Jus mangga pelem coding. Ini jadi jus yang biasa aja itu lo guys, sudah ya udah biasa aja langsung dia blender gitu dikasih susu sama ice batu. Jadilah ini jus mangga pelem pudding. By the way, sekarang itu lagi musim pelem pudding ya di daerah Gringging Kota Kediri. Well, ini hari apa ini, Dek? Kamis. Jadi hari Jumat, Sabtu, nanti hari Minggu aku mau ke Gringging mau beli ini mangga podang, pelem podang, pelem podang. Jadi nanti aku hari Minggu mau beli pelem podang dan aku mau review ke kalian berapa sih kilonya gitu ya. Terus rasanya bagaimana? Karena kebanyakan tuh kalau dia enggak dalam keadaan bagus, masih muda itu dipanen, yo wes rasanya kecut, you know kecut, sure, asem, sure. Bu bahasa Inggrisnya asem apa sih? Sure. Itulah pokoknya guys. Saya tak duduk bareng awakmu lho, cus sing bakul jenenge Yutun. Mbok bakule ning dijare di area Jalan Kawi. Lah guys. Jus pelem podang ya. Bisa kalian lihat seperti ini dia. Ini ing itu alasane bakule juse encer goro-goro gelasi gegeden. Nah, jadi ini ngono. Terus tak protes dong, masa aku beli dengan harga 6.000 per bottles per gelas kok encer. Terus jadi ini, anu gelasku ganti, jadi ukurannya ganti, jadi rodok encer. Lho reso, di saiki. Terus ini diperbaiki, Rene aku kon muku, padahal aku ora pesen kon muku. Ambo. Ya dituku jenenge koncone. Apa jenenge? Nyambut gawe iki dodolan-dodolan dituku, guys. Tukunen awakmu ki lek kancane iki buka-buka warung didodolani ditukoni. Ora buka warung terus mora awakmu njaluk traktir, terus njaluk diskon kuwi jenenge teman macam apa niku ya ora. Lek perlu malah ndang duwe-duwe kancane iki nyok. Ditukon-tukoni diborong kabeh. Ngono carane dadi kanca ki ora kanca kok teko terus mari ngono pesen kopi, wedang, susu sak mangane ya toh. Friend fresh, roti bakar, nah terus kancane itu, aku diskon ya, aku kan kancam, macam apa, nih kira oleh kayak menunggu itu. Ben kancane iki berkembang dan maju ki didukung sebagai teman, menunggu lah guys. Cara nih mikir ki menunggu i, ada lagi lah jenisnya pelem bodam. Emang aku ya ngono, aku sedang jalan-jalan di tempat kantor seseorang di sana, di Wei Buah. Nah itu jenisnya buah persik. Kalau sing bakul guys. Ganti. Enggak mati kan juta. Berapa beras semua? Pirang juta? 8 beras. Aku biasanya lek tuku jus gak 18 juta loh. Piro? 22 juta. Ya wis. Oke. Kalau sing bakul guys. Omong-omong iki wong bakulmu ning ndi rene nyedek. Ndang ngomong-ngomong nyedek rene. Jalan Kawi. Namanya jus apa? Depan rumah anu Jawa Tengah. Jenenge jus apa? Jus anu jus. Rombongmu jenenge sapa, Pak? Wangi. Saya tak jelasin. Jenenge anakmu lho jelali lali kesuwen ngene iki pemirsa aku ya kecewa. Jus Disya. Jus Disya. Jus Disya Jalan Kawi depan rumah Jawa Tengah. Oke, siap. Wis sing babel iki. Karena tak protes, dia ingin ngedoli jus wencer. Terus diperbaiki. Nah, gue cekakalan tuh. Gak aku udah sing enak ya, tau enak. Iya. Mempertahankan mutu ya, tau. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga share video aku ya. Bye-bye.